Selamat siang dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan unboxing trafo toroid yang kemarin saya beli langsung ke bengkel atau langsung ke pembuatnya ya, di MGE Power di Jalan Rungkut Medoan Ayu nomor 52. Oke, ini kemarin saya beli 25 ampere yang rencananya mau beli 20 ampere, barang nggak ready, akhirnya yang ready 25. Yes, akhirnya daripada saya kembali tangan kosong, saya ambil yang 25 ampere. Untuk harga ini ada dua ya, kemarin ya ada dua produksi, yakni merek AJK, yang AJK sama MGE. Nah, untuk yang MGE lebih bagus, kalau ya sama-sama bagus sih sebenarnya, cuman ada perbedaan di kawat ya. Untuk MGE kawat primer sekunder beda, lebih besar. Ini kemarin saya ambil AJK. Oke, langsung kita unboxing aja ya. Akan saya buka dulu. Boxnya, taruh di luar. Biar tidak kena trafonya ya, hati-hati. Ya, ini dia lor. Ini dia trafonya lor. Oke, ini kita lihat speknya. Kemarin saya ambil yang AJK karena nggak ada yang anu ready untuk MGE. Ini, oke, speknya di sini lor. Ya, 25 ampere ya. 25 ampere di sini tertulis CT ekstranya CT 12 dan CT 18. Tegangan 220 volt. Nah, ini untuk tegangan utamanya CT 4555. Ya. Ini yang AJK saya kemarin ambil ya. Oke, akan saya ukur diameternya ya. Oh ya, ini kemarin ditimbang untuk beratnya total ya, berat total jadi seperti ini, 11 kilo kalau nggak salah kemarinnya, 11 kilo untuk berat trafo ini. Oke, kan saya ukur diameternya, diameter luar 19,5, 19 ya,
diameter luar 19. Untuk ketinggiannya 7 cm lur. Jadi tadi diameter dalam luar dan ketinggian 7 cm. Jadi trafo ini nanti rencananya mau saya pakaikan PSU yang ini ya lur. PSU ini, PSU-nya seperti ini lur. Jadi kit PSU ini sudah ada softstar, ya ada softstar, lalu ada speaker protect, ya ini ada speaker protect-nya di sini, dua ya kanan kiri. Lalu ada regulator. Nah, ini regulator. Ini out 15. Seumpama kita pakai untuk tune control bisa ya. Di sini out 15. Out 15 CT. Nah. Lalu di sini ada 12 volt untuk kipas. Jadi ada regulator untuk kipas juga. Ya. Ini untuk inputnya, input tegangan. Nah, ini juga dari trafo AC masuk ke sini ya. 15 ya. Lalu ini juga, ini bisa diisi 12 volt ya di sini, atau ya ini 15, ini 12 karena untuk kipas ya. Lalu di sini ada out ini bisa kita gunakan untuk tune control atau yang lain ya. Jadi seperti ini. Ya. Terima kasih untuk yang sudah mendukung channel saya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe ya lur. Minta bantuan untuk mengembangkan channel Kumbu Karno. Oke lur, saya kira cukup. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat lur.